Gadis, ini sebentar lagi Mila mau live. Pantengin terus ya, kira-kira apa nih yang mau Mila bakal live-in hari ini. Hai ladies, balik lagi nih sama Mila di review and unboxing sepatu Johnson. Oke. Oke, untuk kali ini Mila mau nge-review lagi sepatu yang keren banget. Ini sepatu chunky banget, keren banget, gemes pokoknya. Kalau misalnya kalian udah tahu, udah sering lihat di Instagram Johnson Ladies, itu ada sepatu yang namanya Iota. Untuk on-fitnya, kalian bisa klik link di sini nih. Itu untuk on-fitnya, sekarang aku pengen review dan unboxing. Untuk box-nya ini masih sama ya guys, masih sama seperti Johnson yang biasanya. Ini aku ambil Iota Black, karena tidak ada warna lain selain black. Oke, kita ambil dulu. Wow, ini super keren abis. Tada, ini dia sepatu Iota. Kalau misalnya kita lihat nih ya dari modelnya, ini tuh menurut aku sepatunya tuh kalau misalnya dipakai ngebuat kaki tuh jadi kelihatan apa ya, kelihatan kecil, kelihatan ramping, itu kayak yang padat gitu loh, kayak kelihatan kecil lah gitu ya. Nah terus juga ini warnanya itu full black ya, bener-bener full black nih dari depan terus ke samping, terus ke belakang, sampai ke belakang, bahkan sampai dalam-dalamnya. Nih kita buka dulu nih si busanya. Nih sampai dalamnya tuh. Dan ini tuh apa ya, di kaki tuh enak banget karena si lightningnya ini udah pakai busa jersey. Terus juga si insole-nya ini udah pakai Johnson Comfort Foam, yang dimana itu sudah diklaim ya dari si Johnson-nya. Kalau misalnya udah pakai Johnson Comfort Foam itu udah pasti nyaman banget, empuk, terus juga pakai sepatu ini kayak apa ya? Kayak enak banget gitu. Soalnya kadang-kadang kan kita ada pakai sepatu yang kayak kurang nyaman gitu ya, tapi kalau misalnya udah pakai Johnson Comfort Foam untuk insole-nya itu udah pasti nyaman. Karena emang benar empuk, terus ditambah lagi ini ada lightning-nya. Jadi makin empuk dan makin nyaman. Nah, untuk aksen-aksennya ini pakai round laces nih. Jadi round laces tuh apa? Ini si talinya itu bulat gitu ya guys. Tuh bulat gitu, lucu banget kan, lucu. Nah, terus juga ada heel stepnya. Ini buat kalian yang kayak males gitu buat pakai sepatu yang sering banget diinjek kan, jadi kalian bisa pegang ini ya. Terus juga di belakangnya nih ada aksen ini nih. Nah tuh, ini meskipun tidak berfungsi ya guys untuk di sepatunya, tapi ini ngasih aksesoris atau aksen yang ngebuat sepatunya tuh semakin keren gitu. Soalnya ya makin keren gitu kan, kalian lihat. Cocok banget nih kalau misalnya di TikTok tuh kayak cewek-cewek mamba ya kan, pakai bajunya hitam, terus celana hitam, terus sepatunya pakai ini tuh keren banget. Kayak kalian pakai baju polos pun gitu pakai sepatu ini tuh udah kayak yang ih keren gitu, definisi benar-benar keren banget gitu. Terus juga untuk si outsole-nya ini tingginya ini 8 cm ya guys, jadi ini bisa nambah tinggi kalian juga. Terus untuk di belakangnya ini kita udah anti slipnya tuh, kalian lihat deh tuh untuk detail si belakangnya tuh kayak yang apa, ini tuh emang kuat banget, tapi tuh ini enteng. Kenapa enteng? Karena si outsole-nya ini udah pakai Vylon, jadinya enteng banget nih tuh. Enteng. Tuh enteng banget, tapi kelihatannya keker, tapi enteng gitu. Gimana ya? Aku bingung juga nih ya. Tapi bagus banget soalnya, dan aku tuh kok sering banget pakai ini atau enggak review ini di Johnson Ladies, dan itu tuh emang bener-bener aku tuh suka banget karena dari detail-detailnya, detail si outsole-nya, terus juga si material si upper-nya ini udah pakai vegan premium leather sama transparent ripstop, jadi perpaduannya tuh kayak keren gitu, nggak bosen ngeliatnya tuh, nggak bosen gitu, kayak nggak bosen deh pokoknya ya. Untuk size-nya ini dari size 36 sampai 40. Terus juga untuk harganya
ini ada di harga Rp479.000. Dengan harga segitu kalian bisa dapetin sepatu kece banget, parah. Ini bisa kalian pakai di outfit manapun ya, karena warnanya benar-benar full black, kayak nggak nabrak-nabrak. Kayak kalian pun pakai baju pink, kuning, orange, kayak terus sepatunya hitam full black kayak gini, itu keren banget. Tambah lagi soalnya ini tingginya 8 cm, jadi ngebikin kalian tambah tinggi. Terus juga untuk desainnya ini bikin kaki kalian menjadi lebih ramping gitu. Kalau tadi Mimin udah ngejelasin tentang materialnya, sekarang Mimin mau kasih inspirasi outfitnya. Jadi menurut Mimin ini tuh bisa dipakai ke segala outfit ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kondangan pun kalian bisa pakai. Ini malah keren banget. Ya kan pakai ini kayak semuanya bener-bener keren banget. Kalian kalau misalnya ada yang tinggal di Bandung ya, ada yang tinggal di Bandung, terus atau enggak lagi main ke Bandung, kalian mampir deh ke store ya, terus nanya tuh sama shopkeepernya, kak aku pengen lihat dong sepatu IOTA gitu. Terus kalian pegang, kalian lihat sendiri, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, literally. Ini benar-benar jatuh cinta itu aku sama dia ini, sampai bahkan aku seneng banget fotoin karena ini emang benar-benar lucu banget. Terus juga aku ngeliat dari belakangnya ini kan kayak yang gimana ya, kayak gemes, gemesnya kebanyakan gemesnya ya. Belakangnya ini tuh kayak yang ngebuat sepatu ini tuh keren banget gitu, kayak desain si belakangnya ini tuh bener-bener mencerminkan bahwa sepatu ini tuh kuat banget gitu. Terus juga tapi enteng. Kenapa entengnya? Kan tadi karena si outsole-nya ini pakai bahan vinyl ya kan, jadinya enteng. Terus untuk outfit apa lagi ya? Untuk outfit sekolah. Nah sekolah nih kan kadang-kadang kan suka susah nih ya nyari sepatu sekolah. Atau mas sepatu sekolah tuh kadang biasanya yang kayak gitu-gitu aja gitu kan. Kalau misalnya warnanya boleh full black, menurut aku ini cocok-cocok aja. Apalagi kalau misalnya mau olahraga-olahraga ringan kan di sekolahan, itu juga bisa buat lari-lari kecil. Itu bisa banget nih pakai ini buat jogging ya kan. Terus juga buat apa lagi? Buat ngedate nih sama si Ayang. Ini tuh juga bisa, keren banget. Kalian bisa kapelan ya. Ini juga kalau misalnya Ayang kalian size-nya muat di 40 gitu, kalian bisa beli kapelan berdua tuh. Ih lucu banget kan, gemes. Ini si cowoknya pakai ini juga, ceweknya pakai ini juga gitu kan. Atau kalian lagi mau pakai buat outfit kerja, ini juga cocok banget kan. Apalagi kalau misalnya yang kerjanya itu naik angkutan umum ya kan, harus naik busway atau naik kereta gitu. Jadi seumpama nih ya, amit-amit banget nih, kalau di jalan kenapa-napa kalian nggak buka sepatu aja. Terus ini kalian bisa timbuk nih, orang pakai timbuk ini juga lumayan ya. Ini belakangnya soalnya tuh kalian lihat sendiri kayak juruji-juruji gini, gimana sih? Aduh ini kena tampol juga lumayan sih, seringan-ringannya juga kena tampol lumayan sih ini. Ya kan, bisa jadi pelindung kalian juga. Terus kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya kalian misalnya lagi pas lagi hujan becek ya kan, tetap ada ojek gitu. Kalian nggak usah takut kepleset, terlicin gitu, soalnya ini udah anti slip nih tuh. Jadi kalian nggak langsung kayak cuing gitu, nggak mungkin ya kan, tuh. Terus juga buat nonton konser, sekarang lagi banyak banget kan ya konser-konser ya kan di Indonesia semenjak pandemi ini. Kalian daripada kayak kemarin tuh ada konsernya yang kayak banjir gitu, hujan gitu kan, sayangnya sepatunya pada pakainya kayak warna-warna yang terang gitu-gitu, kalian mah pakai ini aja, aman banget kan. Dibersihinnya juga gampang karena pakai vegan premium leather, terus si bahan si outsole-nya itu juga pakai vinyl, jadi gampang, tinggal dilap doang gitu, nggak usah capek-capek buat apa namanya, buat nyuci. Terus juga pas nonton konser, ya udah kalau misalnya emang kotor ya udah kotor aja sekalian. Baiklah, segitu dulu aja informasi dari Mimin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung komen aja di bawah, atau juga boleh langsung ke IG-nya Johnson Indonesia atau enggak Johnson Ladies, terutama untuk para ladies ya, boleh konsultasi sama Mila langsung di Instagram Johnson Ladies. Nanti bakalan Mimin bales dan bakalan Mimin kasih rekomendasi yang terbaik untuk kalian. Dadah, see you in the next video. Bye-bye.